Ini sejenis ulat, teman-teman. Nah, itu ulat putih, guys. Tahu itu namanya. Kali ini kita explore pancuran telu ya. Pancuran telu yang berada di Batu Raden, guys. Kalian tinggal masuk aja tadi dari pintu masuk ya. Ya, ini kolam air panas ya, teman-teman ya. Nanti rencana kita akan rebus mie di sana. Wadidaw. Sama telur. Mantepnya. Matang ya. Iya. Betul sekali. Di sana tuh kita akan menikmati air hangat dan menikmati mie rebus sama telur rebus ya, guys ya. Dan juga Mas, kalau bisa kita mencari sudah sekian lama para ketemu. Oh iya, benar, guys. Sudah lama. Kita ajak untuk mencari hewan buas ya, teman-teman. Atau makhluk langka, tumbuhan langka. Siapa tahu di sana pasti banyak sekali tumbuhan langka, teman-teman. Nah, iya, di sana tuh ada hewan-hewan langka juga kalau kalian mau. Kayak semut, kayak cicak gitu kan. Atau puyang. Ya boleh lah, puyang lah ya. Jadi kita makan jantungnya sama kepala. Yaudah, let's go, guys. Ya, ini teman-teman ya. Lihat. Ini sejenis ulat, teman-teman. Nah, itu kalian tinggal komen aja di YouTube kita ya, itu hewan apa, dan kita cukup tahunya itu ulat ya, guys. Nah, terus ada lagi nih, teman-teman, nih ya. Nih, ini sejenis jamur, teman-teman. Kita menemukan jamur, ini sumber makanan, teman-teman. Coba kita ambil ya, teman-teman ya. Tuh, ini bisa dimakan secara langsung, teman-teman. Coba dimakan, coba kita bersihin dulu ya, guys. Bersihin dulu. Ini jamur yang sangat kecil-kecil tapi sangat enak sekali. Oh, waduh, guys, enak banget. Buat masuk. Wah, ayo, let's go. Enak, guys. Dia sudah nyobain. Itu rasanya gimana, Bung? Enaknya. Enaknya. Yaudah, yuk kita let's go ke pancuran. Kok ada 20 ribuan nih? Tak buka. Ambil dong. Ambil kira. Tengah tersekat. Orang cuma ada itu 50. Ya, ini dulu. Oke. Masuk ke pancuran 3. Tuh, bayar lagi 15.000, teman-teman. Nah, 15.000 itu pancuran 3. Kalau yang tadi sebelumnya 25.000 ya, guys. Itu beda lagi. Beda alam. Sifat.
kuburan. Petilasan, mbah kami. Hangat yo. Panas banget. Ayo ya. Iya, hangat. Ya. Hangat. Itu doang. Enggak tahu kan. Enggak tahu. Iya kok. Asal ini ya. Ya, asal aja kita buka baju ya. Langsung kita mencoba sensasinya ya, Bung ya. Ya. Oke, kita nyobain airnya dulu ya. Langsung aja. Mau dicicip? Mau panas banget. Sini, waduh. Sini, guys. Waduh. Tadi kita sudah menikmati suasana tadi air hangat ya. Di pancuran 3 tadi itu sangat-sangat hangat dan tadi juga ada air dinginnya, air curug ini. Candi air curugnya itu seger banget ternyata. Terus tadi udah nyoba air perbedaan apa tadi? Air hangat dan air dingin ya. Tadi langsung air dinginnya tuh. Tadi begitu tadi air dingin dulu. Langsung mencelung kan, nyemplung ke air hangat, rasanya perih banget. Perihnya. Kalian yang punya pegel-pegel ya, bisa berenang sini teman-teman. Langsung terasa ya, Bung? Ya. Waduh. Asam uratnya langsung hilang, Bung ya? Nah iya, karena di situ tuh gunanya tuh biar apa ya, kulit kita tuh lebih lembab gitu ya. Lebih natural ya? Gitu. Oh, natural ya? Wis natural banget wish. Pokoknya. Jadi enggak usah alam itu sendiri. Jadi enggak usah ke salon, enggak usah glowing-glowing salon, mending ke sini aja. Nah, oh. Iya, benar banget. Oh. Itu ada lagi buat kalian yang ingin live TikTok mandi lumpur bisa ke sini. Nah, iya benar, di situ ada nyediakan mandi lumpur. Dipertegas live TikTok mandi lumpur.
bisa kalau kasih sini. Mantepnya langsung guys. Yuk kita let's go langsung ke lokasi selanjutnya. Siap. Sejenak ya buat isi asupan dan ini kita kali ini akan membuat minuman sama buat makanan itu mie ya. Ini ditutup biar endros mie sedap guys. Mie sedap Indo food nama kok ya bu. Sopanyo. Lah minimal lagi gitu loh, repekah banget loh. Wow. Mantap sih. Lah bolongnya bu murah. Dilebihna satu. Udah kapan arah bu? Udah ke? Lagi teman-teman. Masih. Ini rebus sama mendoan, enak banget. Mantap. Sebelum makan kita jus dulu dari atas sampai bawah. Kepala sampai ekor bung. Ya. Mantap nyu. Mak embunyu. Aku masih masak ini guys. Robot. Asli, tempatnya dimanapun, di hutan, di pantai, di gunung, di perairan, jangan lupa mie rebus pakai telur. Pakai telur. Pakai telur. Paling godanya pakai telur. Karena telur itu bergizi. Sangat disayangkan saya. Tadi kita tidak menemukan telur hewan aneh ya, Bu? Iya. Telur ini apa namanya? Telur titan. Itu kan biasanya ada telur titan loh di sana, guys. Habis ini enggak ada, guys. Ternyata adanya di Pulau Titan. Ya harus kita ke Pulau Titan dan mereka ini menikmati dan dia pakai tangan ya guys ya makanya karena udah bawa sendok ya. Lucu banget guys, harusnya tadi bawa sendok aku bawa, aku banyak banget sendok tapi kenapa nggak kepikiran ya. Keren banget. Dan ini sedang merebus guys. Kira-kira hewan apa ya di sini? Aku baru pertama kali lihat ulat itu loh. Biasanya kan aku lihat ulat sagu, ulat cacing, ulat tanah. Kalian komen aja di bawah ulat apa itu ya? Jangan-jangan itu ulat penghuni air panas. Hei itu. Dia tadinya ulat cacing ya, tanah ya. Jadi berevolusi jadi apa itu nggak tahu namanya tadi. Ya kan kita gabut guys buat topik-topik pembicaraan guys. Ya Allah. Kali-kali itu kita kayak podcast gitu gak sih? Nongkrong-nongkrong gitu. Ngobrol gitu. Aku telurnya dua. Kita lanjutkan perjalanan lagi. Kita akan mandi-mandian di sana, Bu. Mantepnya. Maaf ya lama. Airnya sangat jernih sekali, teman-teman. Seperti air surga. Waduh, wadidaw. Oke, langsung aja, teman-teman. Kita let's go meluncur ke bawah, teman-teman. Oke. Just going.
Terdapat sebuah apa nih, Bung? Ada sumber makanan, teman-teman. Ada predator, Bung. Predator ya, teman-teman. Ya, teman-teman. Ini sejenis predator sangat nangka, teman-teman. Itu iwak koi apa iwak emas apa iwak apa, Bung? Ini sejenis ikan yang hidupnya itu 10 tahun sekali, teman-teman. Waduh, duh. Ini umurnya sudah kurang lebih 100 tahun. 100 tahun ya? Iya. Gede nyo. Mantepnya. Lumayan jero ya. Angelnya. Gawe part 3 ya. Iya lah. Luar biasa sekali ini ya. Airnya seperti air es, Bung. Nah. Mantap. Ini akan mencobanya ya teman-teman ya. Dia akan adrenalin sekali ini. Kita manjat ya. Aku menemani gladiator TTVI ya. Terima kasih atas perhatian. Wah, asik banget lah. Sini, Bung. Wah, asik banget lah. Sini, Bung. Gimana rasanya? Anjir, no. Gimana 1 sampai 10 ratingnya, guys? Ratingnya kurang tinggi intinya. Tapi dinginnya mantap ya, guys. Dinginnya sangat luar biasa sekali. Itu. Rasanya gimana rasanya? Mantap yo. Ya udah. Gimana? Enak. Airnya bening. Bening seger. Wah, luar biasa. Ini berapa derajat nih, guys? Wah, ada yang nyemplung. Berapa derajat ini? Di sini. Ini kira-kira mau mencapai 0 derajat. Kamu jadi batu es ya. Ya udah. Kita udah reviewnya ya, guys ya. Langsung let's go. Kita lanjut ke tempat yang lain lagi ya. Oh ya, ya udah, yuk let's go. Yuk.